Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adaja Channel Tubas. Terima kasih masih menyaksikan Maman Adaja Channel. Teman-teman semua, dalam bertani kita tidak terlepas dari modal ya teman-teman. Untuk petani organik juga tidak terlepas dari memiliki efektif mikroorganisme atau EM yang biasa di toko pertanian dijual, yaitu E4 atau M21 atau komposer lainnya. Namun pada video kali ini admin akan berusaha untuk memangkas biaya teman-teman semua dengan cara membuat E4 atau M21 sendiri. Namun ini lebih kompleks, lebih hebat dari E4 ya teman-teman. Dan teman-teman untuk yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Teman-teman sekedar sharing aja ya teman-teman. Admin bertani sejak tahun 2000 ya. Dari dulu admin sudah bertani, tapi sempat tidur, sempat mencari pekerjaan lain yaitu berdagang, dan sekarang kembali ke tani kembali. Dan admin sudah semakin mantap untuk saat ini, walaupun awalnya admin bertaninya karena efek PPKM ya teman-teman, karena bencana COVID di Indonesia. Dan teman-teman semua, perlu teman-teman semua tahu ya teman-teman, ini sekedar sharing aja. Admin dalam 2 tahun ini ya teman-teman, 2021-2022 admin sudah full bertani, dan admin cuma satu kali membeli M4 ya teman-teman. Itu pertama kali admin masuk ke dunia pertanian yang baru ini ya teman-teman. Kalau untuk tahun 2000 dulu itu kan belum sempat memikirkan bagaimana caranya menyuburkan tanah ya teman-teman. Oke teman-teman, kenapa admin memilih mikroba lokal ya teman-teman, bukan mikroba yang kita beli misal dari M4 atau M21 ya teman-teman. Karena mikroorganisme lokal itu kan sudah tumbuh di lingkungan kita ya teman-teman. Ini just pastinya lebih baik dari mikroba yang ada di kemasan yang kita beli di toko pertanian ya teman-teman. Karena apa? Mikroba lokal itu sudah jelas mereka memang sudah hidup di tempat kita ya teman-teman. Jadi kalau kita misalkan kita isolatkan, kita kembangkan, dalam arti kita pelihara ya, itu akan mudah sekali mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena memang sudah di lingkungan tersebut ya. Nah itulah kelebihan dari mikroorganisme lokal ya teman-teman. Nah mikroorganisme lokalnya ini admin akan ambil dari berbagai media ya teman-teman. Berbagai mikroorganisme akan admin kumpulkan dalam bentuk secara kasat matanya, yaitu dari daun-daunan, dari tanah, dan buah-buahan. Karena memang M4 itu juga berasal sebetulnya dari buah-buahan ya, Lactobacillus ya teman-teman. Nah tapi mikroorganisme lokal yang admin buat ini nanti, ini lebih kompleks ya, lebih sakti, lebih hebat dari mikroorganisme yang ada pada kemasan, walaupun itu sudah diuji lab dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sekali lagi, mikroorganisme lokal itu lebih unggul, yang mana mikroorganisme lokal itu lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan setempat. Ya teman-teman, ya seperti yang teman-teman saksikan di depan admin ini, admin juga akan mengambil beberapa tanah. Oke teman-teman, untuk soal tanah ya teman-teman, tanah itu secara kasat mata memang kita lihat tanah ya, tapi sebetulnya di dalam tanah itu terdapat jutaan mikroba. Nah makanya admin akan ambil beberapa tanah dari lingkungan yang diarsir atau tertutup daun sehingga sinar matahari tertutup, dan juga dari tanah yang mendapatkan sinar matahari langsung ya teman-teman. Karena mikroba yang diarsir dengan yang maksudnya ditutup daun, tertutup dengan daun ya, artinya kurang sinar matahari, dan dengan yang tidak tertutup oleh dedaunan sehingga langsung terkena sinar matahari, tentu kesaktiannya berbeda ya teman-teman. Makanya kita akan kumpulkan baik itu yang diarsir atau yang tidak diarsir, baik itu yang kurang simat dengan yang full simat, kita akan kumpulkan dalam satu wadah nanti
untuk mengembangkan mikroorganisme. Oke teman-teman, kita akan ke sana. Nah ini ya teman-teman, ini adalah tanah yang secara kasat mata ya, ini adalah tanah, tapi ini adalah tanah sisa kotoran dan sisa-sisa dari ada kehidupan di sini sebetulnya. Ini adalah sarang rayap, jadi ini adalah rumah rayap yang akan kita ambil sedikit untuk kita jadikan tambahan mikroorganisme ya teman-teman. Nah, kenapa mikroorganisme? Karena di dalam sarang rayap ini terdapat mineral yang dibawa oleh rayap untuk mereka kumpulkan ya teman-teman. Nah, fungsinya nanti ini sebagai material untuk tumbuh kembang mikroba. Dan ada juga kelebihan lain dari ini, apa namanya, sarang rayap ini akan berfungsi nanti yaitu memperbaiki fisik dan biologi tanah ya teman-teman. Jadi nanti tanah akan lebih subur kalau kita taburkan atau kita kocorkan bahan organik dari sarang rayap ini. Contohnya seperti yang teman-teman saksikan pada tanaman ini, bisa teman-teman lihat. Ini tentu tidak terjadi secara kebetulan ya teman-teman. Perawatan tanaman mentimun ini admin tidak menggunakan M4 ya teman-teman. Tapi teman-teman lihat dari ini, dari ruas daun ini muncul tunas ya teman-teman. Lalu muncul buah ya teman-teman. Dan tanaman ini sudah hampir 3 bulan ya teman-teman. Sekarang sudah tanggal 28. Jadi admin butuh waktu 4 hari lagi. Tanaman ini sudah 90 hari ya. Sekarang ini sudah 86 hari ya teman-teman. Dan teman-teman lihat ya tuh, dari bekas buah ya teman-teman, fokus ke ujung jari, dari bekas buah ini, di sampingnya bekas dekat pangkal bekas buah dan bekas daun muncul tunas seperti ini ya teman-teman. Muncul tunas ya. Nah, ini tidak terjadi secara kebetulan, ini ada peran mikroba ya teman-teman. Dan sudah banyak peneliti yang menyebutkan bahwa sarang rayap ini banyak sekali kandungan unsur fosfat pada sarang rayap ini. Oke teman-teman, kita langsung eksekusi. Ya, teman-teman bisa lihat bagian dalamnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bagian dalamnya seperti ini. Dan kita akan gunakan yang di dalam saja ya teman-teman. Untuk mikroba yang tidak diarsirnya, kita mengambil mikroba yang ada di sekitaran perakaran akar putri malu ini. Ya, untuk teman-teman yang belum paham dengan akar putri malu, seperti ini tanaman putri malu. Nah, kalau dipegang dia mengelatupkan daunnya ya teman-teman. Nah, kita akan mengambil akarnya dari putri malu ini. Ini sudah admin share juga di beberapa video untuk kehebatan dari akar putri malu. Ya, mantap sekali ya teman-teman. Pintil akarnya banyak ya. Ya, kita akan mengambil beberapa akar ini. Ini tentu banyak mikroba di sini karena terbukti akar putri malu di depan tampak subur-subur ya teman-teman. Kita juga akan mengambil perakaran yang ada pada ini, pada batang ya. Ini kan pohon aren, tapi bisa tumbuh pakis seperti ini. Dan tentunya di dalam akar ini juga banyak mikroba. Dan akar ini akan kita bawa untuk kita isolatkan mikrobanya ya teman-teman. Yuk, kita masukkan akarnya saja. Ini ada pohon belimbing buluh. Dan ini bisa kita manfaatkan. Seharusnya buahnya, tapi belum waktunya berbuah. Kita ambil bunganya juga nggak masalah.
Ini bunga dari belimbing wuluh. Ini juga bisa dibuat GA3 ya teman-teman, sumber kalium tinggi. Tapi kita cuma mengambil mikrobanya saja ya teman-teman. Kita mengambil lactobacillus dari bunga belimbing wuluh ini ya teman-teman. Ya teman-teman, kita juga akan mengambil mikroba yang di sekitar perakaran bambu. Dan ini masih hutan ya teman-teman. Ini berada di pinggir hutan. Di bawah pohon bambu itu tentu banyak mikroba. Dan ini belum pernah tersentuh oleh kimia, baik herbisida ataupun fungisida pastinya. Dan kita akan segera ke sana untuk mengambil tanah di sekitar perakaran pohon bambu. Oh ya teman-teman, ini juga yang sempat admin bilang tadi, ini mikroba yang diarsir ya, artinya ini termasuk mikroba yang diarsir karena tertutup oleh dedaunan ya, jadi sinar matahari kurang masuk ke sana. Nah teman-teman, kita juga akan mengambil tanah di rawa ya teman-teman. Di depan ada rawa, kita ambil tanahnya untuk mendapatkan mikroba dari rawa ya teman-teman. Ya, ini adalah rawa. Di sana ada air ya, teman-teman. Kita ambil daun yang ada di sekitar rawa ini. Kita ambil daunnya. Tujuannya adalah kita mengambil mikroba ya dari daerah rawa ya, teman-teman. Ini sepertinya ini pohon padi, sepertinya ini tanaman padi ya teman-teman, tapi bukan padi, ini masih saudaraan sama padi. Nah di dalam akar ini tentu juga banyak mikroba ya, kita ambil ya teman-teman. Kita ambil akarnya. Ya, kita lanjut ke sebelah sana. Di sebelah sana ada kebun jati. Kita akan juga mengambil mikroba yang ada di kebun jati. Itu ya, di ujung sana. Seperti yang teman-teman lihat, fokus ke sini, ke jari-jari. Di sana ada kebun jati. Yuk, kita segera ke sana. Sekarang kita sudah berada di kebun jati ya, teman-teman. Lihat sampah dedaunan daun jati. Sudah teman-teman lihat. Dan kita juga akan mengambil mikroorganisme yang ada di sekitaran hutan jati ini. Sebetulnya kebun ya, tapi mirip hutan. Dan ini bagus sekali untuk kita jadikan isolat nantinya untuk menjadi mikroorganisme lokal ya teman-teman. Kita ambil dari yang lebih besar ya teman-teman. Nah ini. Nah. Kebetulan ya teman-teman, ada rayapnya di bawah. Kita ambil yang ada ini, yang ada rayapnya. Ya, cukup segini cukup ya teman-teman. Nggak usah banyak-banyak. Ya, seperti yang teman-teman lihat di depan ini pohon aren. Dan ini juga bagus. Kita ambil beberapa mikroba dari pohon aren ini. Karena aren rata-rata umurnya panjang dan tidak pernah
Armin lihat tanaman aren ini yang terkena penyakit. Yuk kita ambil mikrobanya. Ya, ini akar aren ya teman-teman. Segini saja. Teman-teman, dalam pembuatan M4 tidak terlepas dari ini, buah-buahan. Di sini sudah admin kumpulkan beberapa buah-buahan. Ada pepaya, ada tomat, ada buah-buah yang dari hutan, sengaja admin ambilnya dari hutan supaya mikroba yang kita dapatkan betul-betul mikroba yang alami ya, tanpa fungisida ya. Karena kalau kita mendapatkan buah-buahan dari pasar itu sudah jelas buah-buahannya terkontaminasi oleh fungisida. Dan untuk membuat mol ya teman-teman, atau mikroorganisme lokal, sebetulnya bukan membuat ya, tetapi kita sebetulnya adalah isolat, dalam arti kita memelihara, karena mikroba sifatnya itu makhluk hidup ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa membuat makhluk hidup kecuali Tuhan ya teman-teman. Oke teman-teman, dalam prosesnya kita membuat atau isolat mikroorganisme, kita butuhkan 3 ya teman-teman, karbohidrat, nitrogen, dan protein. Nah, nitrogen sudah ada ya dari dedaunan ini, dan juga karbohidratnya kali ini admin akan gunakan double, yaitu air cucian beras, dan ini ya teman-teman, nasi ya teman-teman untuk karbohidratnya. Dan untuk proteinnya kali ini admin tidak menggunakan telur karena telur lagi mahal ya teman-teman. Kita gunakan ini aja, terasi. Ini juga termasuk bagian dari protein ya teman-teman. Nah teman-teman, selain itu kita juga selain untuk mendapatkan bakteri rhizobium dari buah-buahan yang dekat dengan tanah, juga kita akan membutuhkan ragi ya teman-teman. Untuk apa ragi ini? Ragi ini untuk mendapatkan bakteri Saccharomyces sp ya teman-teman. Nah dari buah-buahan itu, dari karbohidrat itu nanti akan dicampur dengan ragi, maka akan menghasilkan bakteri Saccharomyces sp. Dan bakteri nanti yang akan kita hasilkan nanti ini bakterinya banyak banget ya teman-teman, berjuta mikroba, karena admin juga sudah kumpulkan beberapa tanah. Yang pertama ini tanah yang sudah dikumpulkan oleh rayap, ini adalah sarang rayap. Nah teman-teman bisa melihat ini ada rayapnya tuh, masih hidup. Satu dari sarang rayap, dua dari ini tanah bawah kandang ayam, bawah kandang kambing. Ini bagus sekali untuk dekomposer ya teman-teman. Dan ini tanah perakaran bambu, dan ini tanah hutan, ini dari gunung ya teman-teman, dari gunung Pesawaran. Nah seperti ini tanahnya ya teman-teman. Teman-teman, dalam pengumpulan mikroorganisme kita juga harus perhatikan, yaitu kita harus mengumpulkan dari bermacam tempat ya teman-teman, dari pegunungan, dari pinggir kali, dari rawa, atau dari tanah-tanah atau tanaman yang terkena sinar matahari langsung, dan tanaman yang tidak terkena sinar matahari langsung, supaya bakterinya itu sakti nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke proses pembuatannya. Untuk pembuatan kali ini kita untuk menggunakan jerigen 5 liter saja. Intinya kalau teman-teman mau membuat ini, teman-teman harus punya karbohidrat, protein, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah di sini sudah admin siapkan. Ini ada daun-daun kemangi, daun bayam, juga di sini banyak dedaunan yang pengganti sayuran ya teman-teman. Di sini ada daun katuk juga. Sudah banyak sayur-sayurannya. Dan juga ini ya teman-teman, perlu teman-teman perhatikan,
kecambah ya. Kecambah ini penting. Dalam hal ini kecambahnya admin menggunakan kecambah ini, bonggol pisang, kecambah dari kelapa ya teman-teman, dan kecambah dari ini buah mangga ya teman-teman. Oke teman-teman, selain itu banyak juga mikroba yang admin akan isolat pada video kali ini, yang di tanah, yang di batang dan daun, dan juga yang di menempel pada batang ya teman-teman, atau yang disebut dengan anggrek ini. Ini sangat baik sekali untuk kita jadikan isolat karena di dalam akar ini terdapat bakteri penambat nitrogen ya teman-teman, yang baik untuk tanaman. Oke teman-teman, langsung ke proses pembuatannya. Selamat menyaksikan. Ya, dalam pembuatannya ya teman-teman, ada dua tahap dalam pembuatan mol kali ini atau mikroorganisme lokal. Teman-teman, yang pertama, teman-teman hancurkan semua bahan organik termasuk tanah dan akar-akar, juga buah-buahan dan dedaunan atau sayuran. Teman-teman semua, ini penting ya untuk kita perhatikan. Yang pertama, ini tahap pertama, kita masukkan semuanya bahan organik ini ke dalam wadah, bisa dengan toples atau dengan ember yang seperti teman-teman saksikan. Ini semua dimasukkan ke dalam wadah, lalu kita nanti campur dengan karbohidrat ya teman-teman. Dalam hal ini karbohidratnya kita menggunakan nasi ya teman-teman. Di sini banyak sekali bahan organik yang admin masukkan, kecambah dari bermacam-macam kecambah ya teman-teman, kecambah dari bambu yang atau yang disebut rebung, kecambah dari bonggol pisang, dan kita tambahkan dengan ini ya teman-teman, dengan nasi teman-teman aduk. Nah, ini biasanya ini panas ya teman-teman setelah 4 hari nanti, dan nanti akan tumbuh jamur di sini. Jangan lupa tambah karbohidratnya dengan air cucian beras. Nah, setelah tercampur semuanya, ini tahap satu ini kita simpan di dalam ember ya, bahan organiknya termasuk sarang rayap tadi dan berbagai tanah dari berbagai tempat ya teman-teman. Lalu kita tutup bagian atasnya dengan daun bambu atau daun sereh ya teman-teman, dan tutup dengan kain, diikat karet supaya tidak terkontaminasi oleh binatang-binatang dari luar ya, seperti lalat atau nyamuk, supaya steril ya teman-teman. Tutup dengan kain dan diikat karet. Kenapa harus menggunakan dua tahap ini? Karena tahap satu ini kita memancing mikrobanya lewat media padat ya teman-teman. Nah, nanti setelah 4 hari media padat ini kita encerkan, bisa nanti teman-teman saring, lalu teman-teman masukkan ke dalam wadah yang lain ya. Karena untuk yang tahap satu ini disebut IMO2 nantinya ya teman-teman, atau EM2 ya. EM1 kan tanah dan bahan organik, nah dicampur dengan karbohidrat maka jadi EM2. Nah, contohnya seperti ini adalah EM2 yang sudah kita buat beberapa waktu lalu. Nanti teman-teman lakukan seperti ini ya, ini untuk percontohannya, karena videonya ini kepanjangan dan perlu 4 hari kita memfermentasi bahan organik yang tadi, maka admin contohkan seperti ini. Teman-teman masukkan nanti setelah itu apa namanya, bahan organik tadi disaring, lalu teman-teman masukkan ke dalam jerigen ini dan ditambahkan dengan gula merah, juga bekatul kalau ada ya teman-teman. Kalau tidak ada bekatul seperti yang teman-teman lihat, admin juga menggunakan beras ya teman-teman. Beras dan ragi ya teman-teman masukkan ke sini. Ragi ini sebagai untuk Saccharomyces sp ya teman-teman, sebagai penghasil Saccharomyces sp. Dan teman-teman masukkan terasi ya teman-teman sebagai proteinnya. Dan ini sebetulnya harusnya dilakukan 4 hari ke depan ya teman-teman. Nah, setelah terasi masuk, lalu teman-teman masukkan air kelapa ya teman-teman. Air kelapa, lalu teman-teman tambah lagi dengan air cucian beras. Oh ya teman-teman, dalam fermentasi ini seperti biasa anaerob ya teman-teman, jangan ada udara masuk. Tiap
pagi kalau bisa dikocok dan ditutup kembali ya teman-teman, untuk membuang gas ya teman-teman. Dan kalau bisa teman-teman hubungkan dengan selang ya, seperti pada video admin sebelumnya, dihubungkan dengan botol aqua diisi air ya teman-teman, supaya gasnya keluar. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau menggunakan mol ini sebagai pupuk ya teman-teman, gunakan 50 ml sampai 100 ml untuk dosis spray, dan untuk dosis kocornya teman-teman gunakan 200 ml atau 1 gelas per ember 10 liter ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah jadi mikroorganisme lokal yang kaya akan bakteri ya teman-teman. Bakteri sudah banyak tumbuh di dalam jerigen ini. Dan teman-teman perlu teman-teman ingat, ini adalah cara yang baik dalam menyiasati, meminimalisir modal ya teman-teman. Jadi kita tidak mesti membeli dalam mendapatkan mikroorganisme. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Teman-teman semua, video ini akan bermanfaat kalau teman-teman bagikan, dan ilmu akan lebih bermanfaat kalau teman-teman bagikan ke yang lain. Dan teman-teman semua, silakan teman-teman bagikan video ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.